Di tengah kondisi politik yang tegang antara Megawati dan Jokowi, beberapa waktu lalu terekam pertemuan Megawati dengan dua menteri andalan Jokowi. Mereka menunjukkan situasi yang cair dan hangat dalam pertemuan. Canda dan tawa menemani pertemuan Megawati dan dua menteri perempuan di kabinet Jokowi, adalah Sri Mulyani dan Retno Marsudi. Tengok momen Megawati Soekarnoputri dan dua menteri Jokowi, gibah, bos PDIP pesan Sri Mulyani jangan salah lihat warna lagi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Mengungkapkan pesan yang disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat silaturahmi Lebaran, beberapa waktu lalu, diketahui, Sri Mulyani menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teku Umar. Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 10 April 2024, rupanya, Megawati memberi pesan pada bendahara negara itu agar tidak salah melihat warna lagi, usut punya usut. Pesan itu disampaikan Megawati kepada Sri Mulyani di sela-sela obrolan penuh tawa antara keduanya bersama dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Melalui akun Instagramnya, Sri Mulyani mengungkapkan isi percakapan mereka tentang busana yang dipakai pada Hari Raya Idul Fitri. Retno terlihat memakai kebaya dan kemben warna merah. Dipadu kain batik sebagai bawahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.